Adik sudah tahu pengertian kontraktor itu sendiri. Apa itu? Apa artinya kontraktor? Ada yang tahu? Tidak. Jadi singkatnya itu kontraktor itu secara umum adalah pemimpin. Tapi pemimpin bagaimana? Itu pemimpin dalam suatu bagian suara, orkestra maupun anggota. Jadi dalam musik itu ada yang namanya ketukan lah ya. Dalam ketukan, oke, di sini kita memiliki ketukan 44, 48, 98. Kita lihat kan di buku kita itu di bagian di bawah nomor lagunya, ya kan? Nah, di situ ada 44. Kita belajar dari 44 dulu lah ya. Dan 44 itu hitungannya ada 4. Itu mana yang bisa sembilan? Oke, kita pakai C. Biasanya sini kita akan ambil contoh ada 4 notasi angka di sini ya. Kita mungkin simbolkan dengan titik saja. 1 2 3 4. Kasih berapa? Kasih kira-kira. Ya, kira-kira. Kasih kira-kira aja ya. Enggak, itu tadi sudah bisa. Ya. Iya, kasih kira. Oh, bisa aman. Oke, oke. Di sebelumnya ada sesudah. Ya. Sesudah. Set. Oh, ini begini ya. Ya. Oke, bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam tarian? Ada pola tertentu. Mungkin kita melihat beberapa dirigen kontraktor yang profesional itu mungkin tangannya udah meliuk-liuk, udah kemana-mana. Tapi kita belajar yang dasar aja dulu. Yang dasarnya gimana? Polanya itu pertama ketukan keras. Ini ketukan pertama. Turun. Turun. Habis itu yang keduanya gimana? Keduanya itu samping. Samping. Yang ketiga gimana? Ke samping sebelah. Ke kiri, ke kanan, habis itu kembali ke atas. Ini ketukan keempat. Kenapa ketukan keempat ke atas? Itu untuk memulai ketukan pertama yang keras. Jadi gimana penata aplikasi ini? Kayak gini. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi bagian proporsionalnya, bagian yang lebih baiknya itu mungkin kalian menggunakan dua tangan. Itu lebih, ya lebih baik. Mungkin satu tangan juga boleh, tapi itu opsional. Maksudnya, ya itu terserah kalian. Tapi yang bagusnya itu dua tangan. Jadi dua tangan itu gimana? Kata Mbak Mbak Mbak. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
step by step yang ada dokter kita hitung terus sama-sama dan tujuannya itu biar semuanya menghidupi alur yang sama. Kan dari itu kan mungkin tidak ada pendaftarnya lah ya. Jadi untuk lagu 274 itu ada yang mulai duluan, ada yang mulai belakangan, dan ada dengar sedikit. Jadi coba praktekin bareng-bareng. Coba begini ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Coba semuanya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Penerapannya mungkin kita coba pakai lagu 274. Oke, boleh buka IG-nya. Semuanya, nah,
Oke, kalau kalian ingin bertanya, kenapa di bagian birama ini kan harus empat tempat itu kan bagian dalamnya itu ada empat kan? Misalkan di sini kan, ini kan ada satu, dua, tiga, empat. Tapi kok di sini ada lima? Titik itu juga ditutup. Kenapa ada lima? Ada yang bisa jelaskan? Itu nada setengah. Oke, angkat tangan dulu. Nada setengah itu. Di sini kita akan menemukan ada lima bagian, tetapi di sini ada semua garis di sini, ada lihat? Ya. Melihat di sana, ya, ada semua garis. Jadi adanya garis itu membuat mereka menjadi satu, seperti berita. Jadi ketika titik dan soul ini bertemu dengan dikasih garis atasnya, mereka menjadi satu. Jadi di bagian yang ada lima itu satu angka ini, lima titik angka depan itu menjadi empat. Satu kan dimulai dari soul, satu, dua, tiga, empat. Nah, ini sesuai yang juga tadi saya sudah jelaskan. Di sini kan kenapa di bagian ujungnya itu tiga bukan empat? Ini empat kenapa? Kenapa? Ya, alasannya karena empatnya itu ada di sini. Bagaimana? Oh, empatnya di sini. Jadi bagaimana cara mulainya? Jadi ketukan kerasnya itu bukan syukur, bukan di situ ya. Tapi syukur. Pas di kurnya itu baru jatuh. Kasihmu tak tepi waga cukup. Jadi sudah. Oke, ya waktu kita udah habis. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi ke belajarnya.